Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih kami di Buletin TV. Bersama saya, Nursyasha Shamimi Manisa. Teruskan menonton Buletin TV. Kenaikan harga barang membebankan rakyat. Kes pecah rumah pertama di Bintung, Perlis. Aktiviti kesukarelawanan di Santika Hulu Langat. Disember 2021 menjadi tragedi hitam buat rakyat Malaysia, terutamanya buat beberapa buah negeri seperti di Selangor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Walaupun begitu, tragedi ini telah menyatu padukan rakyat Malaysia kerana ramai yang turun membantu mangsa-mangsa banjir. Berikut merupakan laporan yang disediakan oleh wartawan kami. Bencana banjir pada akhir tahun lepas merupakan tragedi hitam yang telah menimpa beberapa negeri di Malaysia. Hulu Langat yang terletak di Selangor merupakan antara kawasan yang sangat terkesan akibat banjir ini. Homestay Santika yang terletak di Kampung Jawa Hulu Langat juga turut terjejas dengan teruk. Kawasan itu telah disaluti lumpur yang mula mengeras walaupun setelah hampir 2 minggu selepas tragedi hitam itu terjadi. So far apa yang kita nampak, diorang lebih kepada sebab kali ini punya banjir lain. Dia lumpur yang agak teruk. Jadi kalau kita tengok hari ni punya aktiviti, mostly lumpur yang naik tinggi. Lumpur daripada sungai, tak tahulah daripada mana, tapi lumpur. Jadi kita kena clearkan dulu lumpur, baru boleh bersih-bersihkan dalam lah. So kebanyakan tempat yang akak pergi, semua kita kena clearkan dulu, guna cangkul-cangkul bawa keluar dulu, baru boleh guna yang. Pemilik homestay Santika yang merupakan salah satu mangsa banjir di kawasan ini sangat berbesar hati atas segala usaha anak-anak muda sebagai sukarelawan. Baguslah kalau you all macam gini, wah, Masya Allah kan, darulah sangat-sangat kan. Ha, jadi go ahead lah with this apa ni, good deeds lah. Dua orang pelakon remaja terkenal tanah air juga turut serta menjadi sukarelawan. Puas hati, rasa happy sebab kita dapat tengok depan-depan dan kita dapat rasa penat tu sama-sama. Kita tahu apa yang diorang rasa. Kita nampak diorang banjir kan. Kalau cuba yang kalau banjir, so kita rasa sedih lah. So kita kena tolong jugalah rasa penat tu sama-sama. Betul. Ya betul. Sebab ni kalau ikut kan ni first time, kalau macam untuk kita orang lah macam ada misi bantuan banjir ni. So that dapat pengalaman lah. Apa beza dia? Kalau transfer duit, kita tak tahu duit tu pergi mana. Kita mungkin dapat rasa sikit je. Kalau kita datang turun pandang, kita nampak dengan mata kita sendiri. Kita tahu apa yang tak siap lagi, apa yang dah siap. Kami nampak dari situ perbezaan dia. Setelah menyelesaikan misi pasca banjir di homestay Santika, para sukarelawan mula mengemas barang-barang yang mereka bawa untuk pulang ke rumah masing-masing. Semoga dengan adanya anak-anak muda yang sanggup menjadi sukarelawan dapat membantu mangsa-mangsa banjir dalam mempercepatkan pembersihan rumah mereka sekaligus meringankan beban mereka untuk membersihkan kawasan-kawasan yang terkesan oleh banjir. Sekian sahaja daripada saya, wartawan lokasi anda, Ifara Wahid, bersama juru kamera saya, Susi Adi. Satu kejadian pecah rumah berlaku di Tebing Tinggi Perlis pada hari ini sekitar jam 5.30 petang. Saya, wartawan lokasi anda yang melaporkan secara langsung di tempat kejadian. Sejurus sahaja keluarga mangsa mendapat kabar tentang kejadian tersebut, mereka terus bergegas ke tempat kejadian dan beliau mendapati bahawa bilik tidur utama beliau berselerak seperti telah dipecah masuk oleh seseorang. Manakala, almari pakaian diselongkar dan barangan peribadi mangsa seperti barang perhiasan, duit dan tabung turut berselerak di atas lantai. Itu orang terus masuk tengok satu lagi pintu beli ayak yang pintu nak keluar ke tempat menyediakan pun tak kunci.
Lepas tu siapa tunjuk kawan dah, dia kata Wawan cuma tengok tu pintu nak keluar ke tiga kebun tu pun tak kunci. Wan tak sebab dia masuk betul lah. Tapi Wan tak pergi buat soal lagi lah. Dia pecah ke, dia tak pecah ke, dia masuk ke mana ke, dia masuk pakai kunci ke, apa pula orang-orang jawab. Tapi Wan faham kata dia masuk ke pintu tu lah. Cuma aku dia kunci apa tak tahu, tak pergi tengok lagi. Sekejap polis main pun dia nak tengok semua. Betul lah. Ternyata bukan hanya sebuah bilik yang diselongkar masuk, namun bilik tidur cucu mangsa turut dipecah masuk dan mangsa mendapati wang tabungan cucu-cucu mangsa turut hilang. Apakah anggaran kerugian yang dialami semasa kes pencurian ini? Okey, anggaran kecurian ini kerugiannya lebih kurang dalam 3-4 ribu lah. Melibatkan duit di dalam tabung dan juga beberapa barang macam pengurut kaki. Okey, dan dalam anggaran kita lah 3-4 ribu. Adakah berlaku barang kecederaan yang sendiri ke maupun ini? Okey, masa kes ini berlaku, alhamdulillah tidak berlaku sebarang kecederaan atau sama ada fizikal atau mental, kerana kejurian ini berlaku tidak ada penghuni dalam rumah kosong. Tidak ada apa-apa lagi yang berlaku yang melibatkan jiwa. Berapa waktu yang spesifik kalau kejadian itu berlaku? Okey, antara pukul 5:30 petang hingga pukul 6 lebih kurang macam tu. Sama-sama. Menurut Konstabel Muhammad Nur bin Zulkifli dari Balai Polis Kangar, mendapati bahawa suspek yang memecah masuk rumah merupakan seorang yang berpengalaman dan rumah mangsa sudah lama menjadi sasaran utama. Namun, beliau tidak dapat mengulas dengan lebih lanjut kerana kes ini masih dalam siasatan pihak polis. Sekian sahaja daripada saya Nur Akilah, wartawan lokasi. Kita kembali ke Sri Pentas. Ketika era pandemik COVID-19, isu kenaikan harga barangan secara mendadak membimbangkan rakyat Malaysia. Isu kenaikan harga barang bukanlah isu yang luar biasa. Namun, ekoran penularan wabak COVID-19, kenaikan harga barang menambahkan lagi bebanan buat rakyat Malaysia, terutamanya dalam suasana sektor ekonomi baru sahaja dibuka semula selepas hampir 2 tahun terjejas akibat COVID-19. Terkesan dalam kenaikan harga barang pengguna yang terdapat. Bukan itu sahaja, harga ayam juga terus mencatatkan kenaikan sehingga mencecah RM RM9.80 sekilogram. Daripada segi harga jualan kepada pelanggan, daripada kedai dengan walk-in, maksudnya pelanggan yang beli makan di rumah lah, kenaikan harga tu masalah di kedai, mereka terpaksa bincang untuk untuk kenaikan harga makanan. Ya, daripada segi pelanggan pula, mereka akan bertikai daripada segi harga dan soalan-soalan yang sebab-sebab pasal apa harga naik. Pasal pekerjaan pergi harga yang tinggi lah daripada biasa. Keuntungan margin boleh kata rendah daripada biasa lah. Banyak kos-kos yang terpaksa kami tanggung sebenarnya yang ada poket. Cuma dengan harga hari ini kami terpaksa bertahan. Sudah terang lagi berseluruh bahawa kenaikan harga barangan sudah pasti memberikan kesan yang amat mendalam, terutamanya buat para peniaga maupun orang awam. Justru perkara ini seharusnya mendapat pertimbangan yang sewajarnya oleh pihak atasan semasa rakyat seharusnya membiasakan diri dengan kehidupan normal baharu. Saya Nur Akilah binti Tajuk Ashikin melaporkan. Sejurus sahaja pihak kerajaan membenarkan aktiviti-aktiviti keramaian, pelbagai karnival mula dianjurkan. Namun terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak menitikberatkan tentang penjagaan SOP. Berita gembira ini sememangnya menghidupkan kembali suasana meriah di perkarangan JT Kuala Perlis, dan kesempatan ini digunakan dengan sebaiknya oleh para peniaga untuk meningkatkan lagi hasil pendapatan yang sememangnya terjejas sepanjang pandemik COVID-19 melanda Malaysia. Lepas sahaja kerajaan mengumumkan aktiviti rentas negeri dibenarkan, so macam mana jualan dekat JT Kuala Perlis ni? Ya, selepas boleh hantar lagi ke pasar adik, alhamdulillah lah. Rezeki pun bertambah sebab dia orang dah bebas dah kan.
Boleh datang, orang lok-lok semua boleh datang sini. Sebab sini tempat pengalaman pelancongan. Orang nak, nak kelangkawi apa semua. Orang Singapura datang makan-makan di sini lah. So sepanjang aktiviti tu dah dibenarkan, memang orang cakap hasil jualan semakin meningkat. So memang apa, kedatangan pelancong pun memang ramai lah. Memang ramai lah. Selalunya hari apa yang ramai tu? Selalunya Jumaat, Sabtu, Ahad, tiga hari. Hari lain tu ramai tapi kurang lah. Tapi tiga hari ni, Jumaat, Sabtu, Ahad memang ramai semua orang. Sampai daripada petang pukul 5 tu sampai pukul 2, sampai pukul 11. Dalam masa yang sama, para pengunjung menzahirkan rasa gembira kerana kini dapat meluangkan masa bersama keluarga seperti sedia kala. Gembiralah dapat bawa keluar anak yang dah lama dah duduk kurung kat rumah ya kan. Tapi tak adalah awal-awal kata boleh merentas negeri tu, kita terus lapor mai kan. Maksudnya kita ambil masa macam sebulan lebih macam tu, kita nampak macam duduk renggang, lengang tu baru kita mai. Kita cari tempat pun cari yang macam orang tak open ada sangat kan, jauh-jauh jarak kan. Alhamdulillah lah macam ni pun kira okey lah lah daripada tak boleh keluar langsung. Betul. So macam orang kata walaupun dalam keadaan macam ni, SOP tetap kau jaga dan anak-anak juga ikut SOP lah kan. Okey, alhamdulillah lah. Kiranya boleh keluar macam ni pun tak apa dah. Kira tak ada lah nak kata nak keluar. Pergi jauh pun tak boleh pergi jauh macam lalu kalau cuti mesti pergi Cameron kan. Tapi situ pun kita rasa macam tak apa pun nak yakin nak pergi dekat tempat tumpuan kan. Main area Kedah dengan Citra sudah, Kedah Perlis sudah kan, janji boleh keluar. Tempat letak kereta yang percuma di perkarangan JT Kuala Perlis juga menjadi penyumbang kepada peningkatan jumlah pengunjung yang mengunjungi tempat tersebut. Walaupun kebenaran rentas negeri telah dibenarkan, pastikan SOP tetap dijaga untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Stay safe, hashtag kita jaga kita. Bersama saya, Nur Syasha Syamimat Isa, wartawan lokasi anda. Kembali ke Seri Pentas. Pada 18 Disember 2021 sehingga 3 Januari 2022, Karnival Jom Santai yang bertempat di Waterfront Pantai Murni Yan Kedah telah mendapat sambutan ramai. Sejurus sahaja pihak kerajaan membenarkan kebenaran merentas negeri dan sektor ekonomi kembali beroperasi seperti biasa. Walaupun begitu, terdapat segelintir pengunjung dan para peniaga yang tidak mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Alhamdulillah buat masa sekarang ni apa, dah banyak orang boleh keluar, boleh berjalan, boleh main. Jadi meriah lah balik. Jadi cuma apa, SOP tu lah nampak tak berapa nak ketat sangat kan. Oh, so bagi pakcik sendiri SOP tu tak tak diamalkan sangat lah oleh pengunjung. Ya macam tu lah. Saya nampak tu mungkin dah terlampau ramai kan. Nak kawal tu susah sikit lah. Jadi tapi alhamdulillah lah, mengata apa, berniaga tu so dalam masa yang sama rezeki tu bertambah walaupun okay. So macam mana pandangan pak cik tentang SOP ni? Dia menimbulkan kerisauan tak dekat pak cik? SOP ni saya rasa ada kerisauan dia juga, tapi dalam masa yang sama pendapatan lah. Selain peniaga, pengunjung turut menzahirkan rasa bimbang akan pematuhan SOP yang langsung tidak diperketatkan dalam festival kali ini. Bagi saya, SOP dekat sini agak tidak terkawal lah, kerana mereka tidak menjaga perjarakan sosial di antara satu sama lain dan mereka ada yang membuka mask sambil berjalan. Festival Jom Santai yang menyajikan pelbagai jenis makanan serta minuman sememangnya membuka peluang kepada para peniaga untuk menjana pendapatan selepas sahaja terkesan akibat pandemik COVID-19. Pada pendapat saya sendirilah, SOP dekat sini memang tak ketat langsung lah, tak ada penjarakan sosial dan kita boleh nampak lah ada pengunjung-pengunjung yang masih tak ada kesedaran yang still tak pakai mask, tak ada apa, mereka punya macam sanitize, masing-masing tak menjaga jarak masing-masing lah. Mungkin akan berlaku kenaikan lagi lah selepas ni kalau kita still macam ni juga, memang akan berlaku peningkatan kes dalam masa yang terdekat lah. Sikap masyarakat yang mengambil mudah tentang pematuhan SOP pastinya akan menyumbang kepada kadar peningkatan kes COVID-19 di Malaysia.
Walaupun kebenaran merentas negeri telah dibenarkan dan aktiviti harian telah berjalan seperti biasa, pastikan SOP tetap dijaga bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Sentiasa ingat, elakkan tragedi, kekalkan SOP. Hashtag kita jaga kita. Saya Nur Syasha Syamimi Mat Isa melaporkan. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia, USM, telah menganjurkan pertandingan bakat USM yang merupakan program bersemuka pertama dijalankan ketika pandemik dalam kalangan siswa-siswi Universiti Sains Malaysia. Berlintas langsung bersama saya, wartawan lokasi anda, Ifara Wahid di USM Craig Georgetown untuk menyaksikan pentas akhir bakat University Sains Malaysia, USM, yang dibawakan khas oleh Dewan Budaya USM. Bakat merupakan pertandingan pertama yang dijalankan di USM secara norma baharu. Seramai 10 peserta telah mara ke pentas akhir. 5 daripadanya adalah solo, manakala selebihnya pula adalah duo. Bakat tu bagi saya sebenarnya adalah pencarian bakat-bakat baru pelajar USM sendiri, terutamanya dalam bidang nyanyian. Objektif dia sudah pastinya mencungkil bakat pelajar USM. Sebab kita tahu dekat USM ni, sebenarnya kalau kita tidak bagi peluang macam ni untuk mereka mencurahkan bakat mereka dengan di platform yang betul, diorang memang tidak akan ada peluang. So kami, saya sebagai pegawai kebudayaan di Dewan Budaya, ini adalah antara usaha saya lah untuk mencari bakat pelajar-pelajar USM ni supaya tidak hilang, sentiasa ada. Pertandingan ini telah dihoskan oleh seorang siswa tahun 3 dan seorang siswi tahun 1. Hanya seramai 30 orang penonton yang dibenarkan untuk menonton secara langsung. Salah seorang penggiat seni tanah air merangkap alumni USM, Arjali, turut hadir. Setiap tahun, saya rasa sejak daripada tahun saya grad dulu tahun 2013 dan sampai ke tahun ini 2021 and I'm still with USM and I'm still here because my support, my kasih sayang and kita panggil perhubungan yang cukup baik di antara Arja dan USM terjalin sudah cukup lama and I'm always here untuk support any event anything yang terutamanya School of the Art ataupun USM anjurkan. Saya rasa sangat terharu sebab ini pertama kali saya menyertai pertandingan nyanyian dan alhamdulillah ditempatkan tempat kedua dan it's such a big pencapaian dalam hidup saya. AJ juga mendapat peluang untuk berduet bersama Arjali. Saya rasa sangat terharulah sebab tak sangka boleh duet dengan orang hebat dalam pentas bakat ni, kali ini. Para peserta terdiri daripada pelbagai bangsa. Terdapat salah satu duo yang tidak dapat mempersembahkan nyanyian mereka secara langsung kerana mereka berada di Sabah. Semua sekretariat kelihatan sangat gembira kerana bakat telah dijalankan dengan jayanya. Berakhirlah sudah pentas akhir bakat USM yang mendapat sambutan yang begitu hangat dalam kalangan siswa-siswi USM dan beberapa pensyarah daripada Pusat Pengajian Seni secara bersemuka mahupun secara maya. Pertandingan sebegini memang seharusnya sering diadakan agar dapat merapatkan hubungan yang mula renggang akibat penularan wabak COVID-19 sejak Mac 2020 yang lalu. Itu sahaja daripada saya, wartawan lokasi anda. Bas baru yang disediakan oleh pihak USM ini sememangnya telah memberi banyak kemudahan kepada para pelajar kerana bas ini telah menyediakan beberapa kemudahan seperti tempat mengecas telefon pintar, tempat duduk untuk pelajar orang kurang upaya serta penghawa dingin di setiap tempat duduk. Macam ni sekarang dia dah ada charging port tu, so macam senang lah. Dulu bas kan macam basic punya je, macam bas biasa kan. So sekarang dah ada, so macam easy lah kalau nak you nak charge telefon juga apa semua. Bukan sahaja kemudahan yang disediakan, malah keselamatan para pelajar juga turut terjamin dengan adanya tali pinggang keledar di setiap tempat duduk. Dulu ni dengan Allah sebab dulu kan budak-budak kadang-kadang pintu nak katuk pun dah lari mana kan, bajet tu kau terkapit. Setakat lah bas ni, dia pintu dia terkatuk, bila budak masuk dia melagak pintu tu, dia akan buka balik, dia lock, dia akan buka balik. Jadi bila kita tak tutup pintu, bas ni dia tak bergerak ni. Dia
tekan minyak lagu mana pun dia tak pergi. Yang tu yang bagus tu. Selain dari kemudahan yang disediakan, SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan turut dilaksanakan oleh pihak USM dalam sistem pengangkutan bas baru ini. Dalam bas pun ada SOP juga. And student walaupun penuh, kadang-kadang student masih tidak mau duduk rapat lah. Yang bezanya dah pakai mask, budak-budak mungkin dah pakai mask. Bila student tak pakai mask, memang kalau ikut arahan tak bagi naik. Gitu, dia kena pakai mask. Jelaslah bahawa kemudahan pengangkutan yang telah disediakan oleh USM memberikan keselesaan serta menjaminkan keselamatan siswa-siswi yang berada di kampus. Semoga kemudahan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Sekian wartawan lokasi anda, Afrina Haris bersama juru kamera Ifara Wahid. Kelonggaran dalam melaksanakan aktiviti sukan dan riadah mendapat reaksi positif dalam kalangan siswa-siswi Universiti Sains Malaysia USM. Peluang ini digunakan oleh mereka dengan sebaiknya bagi menghilangkan tekanan dalam melaksanakan tugasan di samping menyihatkan tubuh badan. Tinjauan di Tasik Biawak Universiti Sains Malaysia USM mendapati bahawa warga universiti mengamalkan gaya hidup sihat walaupun dibebani dengan jadual harian yang padat. Memang reduce tekanan jugalah macam saya. Kerja shift tak tutup masa. Kadang kerja shift petang pun, masa petang tak boleh main anak-anak, tak boleh luang masa dengan suami semua kan. Malam, kalau shift malam lagi lah. Siang tidur je. Jadi masa yang ada petang, macam kalau saya tak kerja shift, kalau shift pagi okey lah, saya boleh luangkan masa dengan anak-anak kan. Kiranya lega sikit lah kerajaan bagi kelonggaran kita boleh keluar semua macam ni. Berbasikal dan berjoging merupakan aktiviti riadah yang menjadi pilihan warga Universiti Sains Malaysia pada waktu petang. Kita beriadah ni, kita dapat meriliskan hormon endorfin yang kita macam kita lagi happy, kita boleh buat kita happy. Lepas tu minda kita pun lagi cergas. Kita boleh beriadah, kita macam buat aktiviti, banyaklah aktiviti kita boleh buat petang-petang ni. Kesan daripada beriadah ni, saya dapat tengok saya lagi fokus lah dalam kelas. Saya lagi fokus. Kalau nak buat kerja tu macam lagi cekap lah nak buat. Tak ada lah, otak ni lambat saya buat kerja. Bukit Cinta dan Copa Arena juga menjadi pilihan warga Universiti Sains Malaysia, terutamanya dalam kalangan siswa. Ini adalah kerana mereka dapat melihat pemandangan yang indah serta bermain bola sepak dan futsal di situ. Kelonggaran ini dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia, termasuklah siswa-siswi Universiti Sains Malaysia. COVID-19 bukan sahaja memberi impak kepada kehidupan seharian, malahan juga kepada psikologi seseorang sehingga boleh menyebabkan kemurungan. Dengan kebenaran ini, sekurang-kurangnya dapat memelihara kesihatan mental ketika era pandemik. Itu sahaja daripada saya, Nur Syasha Syami Muhammad Nisa, wartawan lokasi anda. Sesi pemilihan bola sepak ini diadakan selama 2 hari dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Kira-kira hampir 40 orang peserta yang hadir untuk sesi pemilihan ini, dan lebih mengejutkan lagi apabila kebanyakan peserta terdiri daripada pelajar tahun 1. Sekarang ini kita dalam persediaan untuk menghadapi Liga IPT pada tahun depan. Dijangka akan bermula pada 2022. Dan untuk makluman juga, pasukan Liga Bola Sepak IPT USM Minan Tiger ni berada dalam Division 1. Bila berada dalam Division 1, sudah sepastinya semua pasukan sekarang ni mempersiapkan diri, mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kejohanan Liga IPT dalam Division 1. Dan juga persaingan dalam Division 1 ni amat tinggi. Dia punya level of tournament dia memang agak tinggi sebab dia melibatkan universiti-universiti seperti UiTM, Universiti Melaya, Universiti Putra Malaysia, UPM, UKM Bangi, UNIZA Terengganu, UMT Terengganu. Jadi kita kena bersedia sebab tu kita buat pemilihan awal, pembentukan pasukan awal, latihan berterusan, pelawanan-pelawanan persahabatan yang kita akan rancang.
dan juga ni untuk pendedahan kepada pemain-pemain yang kita baru ambil. Sebenarnya ni pemilihan untuk apa ni pemain bola sepak USM. Okey, sepanjang saya kan tahun 4. Jadi sepanjang tahun 1 hingga tahun 3 saya main futsal. Jadi tahun 4 ni sebenarnya saya saja je join. Sebenarnya lah. Tapi kalau dapat kita try jelah training selama mana kan. Dapat join ni pun dah okey dah. Tapi kalau dapat main untuk USM, macam saya katalah kan, kalau sempat untuk main untuk USM nanti saya akan main, tapi kalau tak sempat saya akan fokus dengan saya punya latihan mengajar lah kan. Sesi pemilihan bola sepak yang diadakan ini sememangnya memberi peluang kepada atlet-atlet untuk lebih menceburi bakat mereka dalam bola sepak sekaligus dapat mengharumkan nama Universiti Sains Malaysia. Sekian sahaja dari saya, wartawan lokasi. Kita kembali ke Seri Pentas. Laporan ini mengakhiri berita pada hari ini. Teruskan menonton Buletin TV. Saya Nur Syasha Syamimat Isa. Assalamualaikum dan salam hormat.